Jajaran Sat Narkoba Polres Cianjur nyerek bandar narkoba jenis sabu-sabu jeung pel ekstasi 11 urang. Ti pelaku polisi nyita narkoba jenis sabu-sabu 66,47 gram turta pel ekstasi 40. Eta barang haram teh rarancangna bakal diedarkeun di wewengkon Kabupaten Cianjur. Tah ieu 11 urang bandar narkoba nu kajiret dina operasi Satuan Narkoba Polres Cianjur. Tieta bandar narkoba nu 11 urang teh polisi nyita barang bukti sabu-sabu 66,47 gram turta pel ekstasi 40 siki. Tina 11 urang pelaku teh horeng salah saurang na mangrupa pagawai honorer di salah sahiji lembaga pemerintahan Kabupaten Cianjur turta saurang deina salaku perangkat desa. Cek salah saurang pelaku eta sabu-sabu anu geus dipake teh rarancangna bakal disumebarkeun di wewengkon Cianjur. Pelaku ngaku geus 2 bulan nyorang eta bisnis barang haram. Numareuli langsung mesen eta barang haram ngaliwatan handphone anu diedarkeun di wewengkon Cianjur, tapi polisi geus hasil nyerek pelaku di tempat anu beda. Perangkat desa, kemudian ada juga honorer di salah satu lembaga pemerintahan di Cianjur ini. Ini satu bukti bahwa kita konsisten, nggak peduli siapapun itu, masyarakat umum atau ada yang terkait dengan pemerintahan. Karena kita sudah komitmen semua, dari dewan, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kita komitmen tidak akan menutupi, melindungi hal-hal seperti itu. Ya, itu semua kita tetap melaksanakan penindakan. Ya. Kemudian, masing-masing dari mereka ini kita kenakan pasal 114 ayat 2, kemudian junto 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal seumur hidup. Ya. Eta pelaku anu 11 urang teh kiwari ditibanan hukuman dumasar kana pasal hiji-hiji opat ayat 2 junto 100 ayat 2 Undang-Undang Ngeunaan Narkotika kalawan pidana minimal 5 tahun bui turta maksimal saumur hirup. Heri Setiawan, Bandung TV.